Well, hello people, I'm back yo. And macam kali ni ada cerita hot. And macam seriously hot gila. So korang akan dengar. Dia macam panas, sensasi meletup. So korang akan dengar. As you can see, as the title, aku akan cakap pasal ada darah lukolut. Sebab macam ada Mina ni, aku pergi lepak hari tu. And then Mina tu boleh cakap, weh, dia tengah kita macam kita orang lepak at the same table. Mina tu bukan kawan aku lah, dia macam kawan-kawan aku. My friend punya friend. So macam kita orang lepak at the same table, minum-minum semua. Saya ada cerita ni. Tiba-tiba dia start topik, dia kata, weh, kau ada darah? Dia tanya aku. So aku macam, ada lah. Asal kau tanya, bodoh gila Zalan lah. Aku cakap yang tu macam, and aku tahu dia boleh cakap apa? Kolon gila kau. Dia cakap macam cakap aku. So aku macam, boleh tangkap lah kat situ dia dah tak ada kan. So aku macam, oh kau tak ada lah kan. Aku cakap yang tu, oh, of course lah tak ada. Aku macam, oh kau bangga ni. Aku cakap tu, eh bangga aduh. Kau kalau ada darah, kau kolot tu. Aku macam, apa kau jaga sikit mulut kau. Kau jaga sikit mulut kau. Apa kejadah kau nak cakap ada darah kolot, ha? Babe, kau pergi buka kitab Quran, semua kau pergi buka. Ada ke tertulis kat situ kalau kau ada darah kau kolot? Kalau, eh, lu ni bodoh lah siut. So, macam kejadah doh. Kau nak bangga kat aku yang kau dah tak wajib. And then kau nak cakap aku kolot sebab kau ada darah. Eh, kau tak rasa macam something wrong ke kat situ? Aku rasa otak kau letak kat tapak kaki kau tahu tak? So, macam pejadah doh. Macam, eh, fikirlah doh. Kau nak ke mana sangat kan? Kalau kau dah lah tak kahwin kan? Tiba-tiba kau nak tak ada darah and then kau nak bangga. Babe, cuba kau fikir kau kahwin and sekali lah kau dapat suami yang kisah pasal kau ada ke tak darah tu. So, macam mana tu? Ha, kau ingat bahagia? Kau ingat kau tak ada tu, kau boleh bahagia sampai mati nanti? Peh, memang tak lah doh. So, macam silalah fikir kepada Mina-Mina kat sana, kat luar sana lah. Yang dalam kamera tu, yang luar tu. Kalau korang nak cakap yang orang perempuan yang ada darah tu kolot, it means korang ni memang tak bertamadun. Serius. Korang memang manusia zaman jahiliah lah cerita dia. Sebab so, macam apa? What are you trying to say, man? Kau nak cakap aku ada darah aku kolot. Eh! Ah, kolot tu satu hal lah kau nak cakap. Jadi macam, kau bodoh siut. Bagi aku bodoh sebab kau nak bangga, kau tak ada darah. Kau tahu tak benda tu maruah kau, martabat kau sebagai seorang perempuan. Dan kau nak, kau yang, kau okay, nampak sangatlah kau yang murah hati pergi gadai kan benda tu kan. So macam, kau sangatlah bodoh. Silalah faham kau bodoh. So macam, and then kau nak pergi judge semua orang kolot sebab kita orang tak, kita orang masih ada dignity tu, kita orang masih ada maruah tu. Kau ni, aku rasa macam nak penampar je kau, tahu tak time tu. Tapi macam aku sabar lah sikit kan. So macam, kau muka dah baik dah. Siap tudung lagi. Siap tudung. Kau nak cakap macam tu. Kau ni silap dong kau. Silap. Silap besar cakap kau. Macam, apa salah tu? Tak macam, okay. Kau dalam kau tak ada tu, lepas tu kau bangga. Lepas tu bila kau dah bangga, kau cakap orang lain kolot sebab kau ada, kita orang ada darah. Apa benda? Cuba kau duduk minum air kosong lah ke minum air zam-zam ke, kau fikir balik apa kau cakap tu. Kau tak rasa bodoh? Ni tengah bengang ni sebab bengang kan kau cakap macam tu. Sebab kau dah menjatuhkan maruah perempuan kau, tahu tak? Cik marah cik kondon lah, feeling. So macam tak patut lah. So macam aku harap kau sedar lah daripada kesilapan kau sekarang tu, sedar lah. So macam benda tu bagi serobat tu lah yang paling penting, kau tahu tak? Kau tahu tak benda tu penting? Kau tahu tak? Aku bagi tahu kau ni, kau penting. Ha, so macam tolonglah jaga. Sebab kau dah hilang kan, kau dah tak boleh, tak payah jagalah. Tapi macam, tak payahlah kau nak pergi bangga ke orang. Lepas tu kau nak hasut orang untuk jadi macam kau. Apakah setan, betul? Faham tak? Kau faham tak ni? Ha, kalau kau faham bagus, kalau kau tak faham, kau pergi ulang balik. Kau pause benda ni, kau ulang balik dari awal. Kau dengar balik semula apa aku cakap ni, kau faham kan? Itulah dia cerita dia. So macam itulah. Apa benda kau nak cakap orang tak ada darah kolot? Bodoh siut. Macam kita orang lah patut bangga daripada jadi orang macam kau. Kita orang lagi bangga daripada kau tau. Orang lagi cari orang jenis macam kita orang lah yang orang nak pergi buat laki, bukan macam kau. Tahu? Itulah cerita dia. So habislah kisah. Tamatlah kisah. Oh nak kecoh kau, aku nak promote ni. Kau dah beli tak sabun Dettol tu? Macam ni. Macam cool gila sial. Dia macam automatic. So korang kena beli tu. Macam style. Seriously lah tengok. Wah macam, oh my god, it's so good. So macam korang kena beli. Seriously. Dia RM19.90 and then korang dapat freebie ni. Ni dia punya tu ni. Eh tu korang refill je lah. Lepas tu dia guna bateri. Dia bagilah bateri tau. And then macam, alamak. Sabun. And then macam, oh gula-gula ni
cari. Aku beli kat Kelantan hari tu, tapi aku tahu lah kat KL ada. Sedap. Aku memang suka gula-gula ni. Kat sana 1 sposen, tapi kat sini kau boleh dapat lah 2 sposen eh. So kalau makcik tu jual 1 sposen, kau cakap, "Makcik mahal ni, makcik, makcik mahal." Ah, aku cakap macam tu tau. Pergi beli tau. So macam itulah dia. Beli okey, benda Dettol ni cool gila, RM19 sepuluh posen je. And then kau letak kat rumah ni, show off kat semua orang tau tau. So itulah dia. So itulah dia aku nak cerita. So bye. Bye. I love you all, okay? And macam taking care, sabun-sabun nak pergi basuh tangan. So bye.